Panen menjadi waktu paling sibuk bagi setiap petani, terlebih petani yang dikejar target pasar. Dan kala hasil panen melimpah, betapapun melelahkan kerja hari ini, bayangan keuntungan sudah begitu nyata. Saya 5 menit, Pak. Monitor saya 2, saya 3 monitor ini ganti. Di kopi ya, bagaimana situasi di lapangan ganti? Alhamdulillah kelihatannya didukung teknologi komunikasi radio panggil, percakapan menggunakan frekuensi khusus antara petani dengan pekerja tani di tempat yang terpencil ini berlangsung cepat, mudah, dan murah. Monitor. Ini mobil pertama udah penuh dari kebun Pak Jaten. Tolong informasikan mukanya di mana. PS12 monitor. PS12 ya teh. PS11 saya informasikan kentang sayur 150 karung di Pajaten dibongkar di mana, Gentes? PS1 kita informasikan ke PS11 bongkarnya di Stamina Pai, Gentes. Ya, mana orang yang ke PS11? PS11 monitor. Monitor. PS11 dibongkar di Sukamena Pai, Sarotek itu Gentes. Ya, mobil pertama meluncur bawa 150 karung. Ah, diterima. Inilah keseharian pada sebuah tanah pertanian kentang milik Haji Muhammad Adung di Bandung Selatan. Tepatnya di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lahan di kaki Gunung Malabar pada ketinggian 1.200 hingga 1.700 meter di atas permukaan laut ini, sejak zaman Belanda telah dikembangkan menjadi perkebunan teh, kina, dan kopi, maupun peternakan sapi perah. Selain itu, kawasan ini dimanfaatkan para petani untuk bertanam sayur-mayur dataran tinggi, mulai dari kol, wortel, seledri, tomat, hingga kentang, dan sebagian besar mereka menjualnya dengan cara tradisional. Ini ada yang mau nih kentang, katanya asal beres, harga boleh berdamai gitu. Orang aja paling 2.000. Dari tahun 21, Bandung, Bandung, kalau beres, paling 21. Ini kan barangnya joinan. Saya HP dulu ya. Ya HP dulu aja, HP dulu. Nah, calo hanya begini. Kentangnya bagus sekali. HP seberes itu lah. 2, 2, 3 jangan. Ada tarik kan? 2, 2, 2, 3. 2.000 lah, 2.000 gocap lah, ya. 2.050. Calo gimana calo? Tentang calo? Ya, kalau calo mah ya dari sini, dari situ. Selawe jalan 50. Ya, udah gitu aja lah. Jadi. Ya, jadi. Kentang atau Solanum tuberosum merupakan tumbuhan daerah dingin dan banyak ditanam di dataran tinggi Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Untuk alasan kesehatan dan diversifikasi bahan makanan, makin banyak saja orang mengkonsumsi kentang, sehingga pasarnya pun terus meluas. Sangat beralasan, bertanam kentang menarik minat para petani dataran tinggi, sebagaimana yang ditekuni Haji Muhammad Adung Syafi'i. Pemirsa, nama Haji Muhammad Adung Syafi'i tidak bisa dilepaskan dari produk pertanian kentang ini. Selama berpuluh-puluh tahun, berbekal keuletan dan kegigihan beliau, beliau berhasil membangun bisnis kentangnya ini didukung inovasi teknologi dan pemasaran. Tapi tentu saja, situasi ini tidak sama ketika Adung muda merintis usahanya ini sekitar 40 tahun yang lalu. Bermula tahun 1963 dengan luas tanah hanya 160 meter persegi, Muhammad Adung mencoba mandiri bertani. Kerja keras tanpa henti disertai penerapan setiap inovasi menjadikan kemampuan ekonomi bertambah, sehingga bertambah pula luas tanahnya, lambat laun menjadi 50 hektar. Untuk memenuhi permintaan pasar yang kian besar,
lelaki kelahiran Pangalengan 58 tahun yang lalu ini mengadakan kerjasama bagi hasil dengan PTPN 8 yang memungkinkannya mendapatkan lahan tambahan 100 hektar. Jumlah produksi kentang yang dihasilkan PD Hikmah terus bertambah, rata-rata 20 ton. Ada bahkan yang mencapai 28 ton per hektar, baik kentang untuk konsumsi maupun bibit. Usaha pertanian ini kini mampu memasok 2.500 ton kentang konsumsi per tahun ke pasar tradisional, pasar induk, pasar swalayan, maupun restoran dan industri makanan berbahan baku kentang. Penanaman kentang relatif mudah dan perawatannya pun tidak sulit. Tetapi modal yang harus ditanamkan besar, terutama untuk penyediaan bibit. Adik-adik, inilah salah satu bagian kebun kami, PD Hikmah, yaitu kentang pada hari ini. Hasilnya panennya kurang lebih 28 ton per hektar. Dulu pada dekat tahun 65, pada awal Haji Enam Kentang, hasilnya hanya antara 50 ton. Tapi alhamdulillah sekarang setelah ada cara penyeboran dengan irigasi, cara penyemprotan dengan sempurna, menggunakan teknologi yang lebih maju daripada dulu, hasilnya sudah meningkat. Dan dulu pada saat Pak Haji mulai belajar tahun 1963, benih itu selalu datangnya di luar negeri. Kemudian generasi ke F1, F3-nya kita perbanyak di sini. Dan harga jadi lebih mahal. Akhirnya sekarang dari mulai tahun 1993, kita sudah bisa menghasilkan produk bersertifikat atas bantuan perusahaan SIKA, kemudian pemerintah, BBI, dinas yang terkait dari BPSB dan pertanian juga. Alhamdulillah perbedaan dulu dengan sekarang banyak sekali perbedaannya. Dengan sering dikunjungi oleh para mahasiswa, dikunjungi oleh para perusahaan obat yang lebih tinggi. Dan selalu Pak Haji banyak berkomunikasi, banyak belajar dengan orang-orang yang pintar di bidang kentang. Pak Haji kan hanya sebagai petani tradisional. Tapi alhamdulillah setelah putra Pak Haji, ada 4 sarjana yang ikut pendidikan. Dari mulai anak pertama sampai nomor 4. Tugasnya bagi banyak, ada yang bagian manajer produksi, ada bagian pemasaran, ada keuangan sebagainya. Bersamaan dengan bertambahnya luas lahan, dilakukan pengembangan dan perbaikan cara bertanam kentang. Salah satu inovasi yang dilakukan usaha tani PD Hikmah Pangalengan ini, yaitu bekerjasama dengan Balai Pengembangan Benih Kentang Pangalengan dalam penyediaan benih kentang. Perbanyakan benih kentang berkualitas tinggi bebas penyakit dilakukan di balai ini sejak tahun 1999, yaitu dengan cara mengisolasi bagian tanaman berupa protoplasma, sel, sekelompok sel jaringan atau meristem, dan organ, lalu menumbuhkannya dalam kondisi aseptik sehingga bagian tanaman tersebut menjadi tanaman yang lengkap kembali. Berikut penjelasan mengenai proses perbanyakan dengan kultur jaringan maupun penanaman dengan stek batang. Dari hasil kegiatan aplikasi teknik kultur jaringan diperoleh tanaman yang disebut dengan plantlet. Tanaman ini sudah merupakan tanaman lengkap, di mana terdiri dari batang, daun, dan juga akar. Dari plantlet ini kita mulai ditanam di media tanah. Yang tadinya ditanam di media buatan, sekarang ditanam di media tanah. Tujuannya yang pertama adalah untuk aklimatisasi atau penyesuaian iklim. Kemudian tanaman tersebut dibiarkan tumbuh
sampai kurang lebih 1 bulan kondisinya seperti ini untuk siap dilakukan pengecekan virus. Kalau dinyatakan dari hasil pengecekan virus tersebut ternyata nol, maka dilakukan perbanyakan dengan cara stek batang. Stek batang ini diambil kira-kira kurang lebih ada 5 lebih daun, kurang lebih panjangnya 10 cm. Kita stek terus sampai mencapai jumlah yang sesuai target. Hampir dari setiap tanaman kita ambil stek. Stek ini disebut dengan stek batang karena yang diambil adalah dari ujung puncak sampai kurang lebih 10 cm ke arah bawah. Setelah dilaksanakan penyetekan, maka akan diperoleh stek seperti ini yang disebut dengan stek batang. Stek tadi sebelum ditanam, kita buang dulu sebagian daunnya. Kita sisakan 2 atau 3 lebih daun. Ini baru ditanam. Cara tanam stek ada 2 macam. Yang pertama bisa langsung ditanam steknya. Kemudian yang kedua bisa juga diakarkan terlebih dahulu. Selain produksi kentang konsumsi yang makin bertambah, petani ini sejak tahun 1993 mulai memproduksi bibit kentang bersertifikat. Alasannya, harga bibit kentang impor hampir 2 kali lipat dibandingkan harga bibit lokal. Produk ini menjadi bentuk diversifikasi usaha yang sangat menguntungkan. Sistem perbanyakan secara hidroponik menjadi pilihan inovasi usaha tani ini. Untuk mendapatkan kentang yang berkualitas dan berproduktivitas tinggi diperlukan bibit yang sehat. Di mana bibit yang sehat ini biasanya didapat dengan metode kultur jaringan dan diperbanyak dalam screen house ketat serangga seperti ini. Kita biasa mendapatkan benih sumber yang sehat itu dari Balai Benih Induk Pangalengan. Namun di bulan-bulan tertentu biasa pasokannya kurang sehingga kita masih juga memproduksi di sini. Dengan inovasi yang kita lakukan menggunakan metode hidroponik dengan media seperti ini. Media yang kita gunakan arang sekam seperti ini. Karena dia memiliki sifat-sifat yang sangat baik yaitu bebas gulma, steril, dan mudah didapat. Untuk pengairannya kita menggunakan sprinkler dengan nutrisi dimasukkan ke dalam sistem irigasi sehingga memungkinkan otomatisasi dalam pemupukan dan pengairan yang dilakukan secara sekaligus dan juga dengan biaya yang ringan sehingga pemeliharaan rutin yang biasa kita lakukan hanya mungkin melakukan pengecekan 2-3 hari sekali untuk melihat apakah semuanya berlangsung dengan baik. Inovasi kedua yang dilakukan perusahaan keluarga ini yaitu penggunaan sistem irigasi sprinklers pada lahan-lahan yang sulit air dan terutama pada musim kemarau. Dalam 1 tahun, setidaknya 3 bulan terjadi kekeringan untuk bertani, yaitu bulan Agustus, September, Oktober. Padahal kentang memerlukan pengairan yang cukup banyak. Dengan inovasi yang diperoleh dari Australia, penggunaan air maupun energi lebih efisien dan ekonomis. Salah satu inovasi yang kita aplikasikan di dalam pertanian ini adalah irigasi, di mana di lokasi ini kita menggunakan irigasi dengan menggunakan sprinkler dengan dasar pertimbangan bahwa sprinkler sangat efisien dengan air, di mana dengan hanya 30%-nya dibanding di genang biasa telah dicapai hasil yang memuaskan. Di samping itu juga di lokasi ini sumber airnya umumnya ada di atas sehingga tanpa menggunakan pompa sprinkler bisa dijalankan. Manfaat yang lain adalah dengan instalasi sprinkler yang dipindah-pindahkan seperti di sini, biaya pemasangannya menjadi lebih murah. Manfaat dari irigasi adalah kita bisa memproduksi kentang di luar musim, di mana di saat-saat musim kemarau yang biasanya kita tidak berproduksi, kita bisa tetap berproduksi sehingga harga jualnya bisa tinggi dan perusahaan bisa tetap berjalan dan karyawan pun juga bisa terus bekerja. Inovasi ketiga dalam usaha Haji Muhammad Adung ini yaitu dengan memodernkan cara berkomunikasi maupun komputerisasi dalam penanganan administratif. Penyiapan kentang konsumsi yang akan dipasarkan berbeda dibandingkan kentang bibit. Dari tanaman khusus untuk konsumsi, kentang disortir sesuai ukuran
disesuaikan dengan tujuan pemasarannya. Mengenai pemasarannya, pedagang kentang konsumsi datang ke gudang atau dengan penyetoran ke pasar, pasar swalayan, serta pabrik makanan berbahan baku kentang. Selain itu, dengan menggunakan telepon, SMS, atau internet, pelanggan pun dapat dilayani. Nah, yang ini kentangnya, Pak Cik. Oh, itu dia. Ya. Yang ini kenapa? Ya, yang ini jenis ABC. Ini dulu sekarang. Gimana, dilihat-lihat dulu boleh? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mak, kamu barang, nak? Barang-barang. Mak, iya bayar ditinggalan? Cuma tinggal-tinggal, maupun. Iya, tapi cerah kan. Tuh, terbuka. Dilihat barang ya? Ya, sudah cukup lah. Kalau gitu kita periksa di kantor. Ya, 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 oke. Penyempurnaan manajemen pengelolaan maupun pemasaran sangat penting. Selain karena bisnis ini melibatkan 1.000 pekerja, pemasarannya pun mencakup semua provinsi di Indonesia. Yang lain gimana, Bu Halis? Ya, ya. Pemirsa, penjelasan aspek inovasi teknis pembibitan, sistem komunikasi, irigasi, komputerisasi, dan pemasaran tadi menunjukkan betapa bersungguh-sungguhnya seorang Haji Muhammad Adung Syafi'i dan PD Hikmahnya mengelola bisnis kentangnya ini. Dan setelah 40 tahun berlalu, selain produksi yang besar, hasil apa lagi yang diraih oleh si Raja Kentang dari Pangalengan ini tentu menarik untuk kita ketahui bersama. Suami dari seorang istri dan bapak dari 13 orang anak, yang 8 orang diantaranya telah meraih gelar sarjana pada berbagai bidang keilmuan, termasuk bidang pertanian ini, kini mengurangi kegiatannya dalam bisnis kentang. Begitupun masih banyak rencana yang ingin diwujudkannya. Di antaranya membuka kembali ternak sapi, seperti pernah digelutinya belasan tahun lalu, serta membuat produk makanan dari bahan baku kentang. Alhamdulillah setelah 41 tahun berlalu, usaha kami dari mulai skala kecil sekarang sudah lebih dari 150 hektar. Dan untuk rencana ke depan, selain meningkatkan perluas tanaman kentang dan bibit kentang, insya Allah perusahaan kami ingin menambah wawasan, pertama di pengolahan hasil pertanian, misalnya membuat keripik kentang gitu. Kemudian sampai saat ini saya punya kebun teh sedikit, jual mentah, jual pucuk. Kedepannya insya Allah mau diolah jadi jual sendiri. Dan alhamdulillah sekarang salah satu putra juga yang sedang menambah mencari pengalaman, sedang magang di luar negeri untuk di Amerika, untuk nantinya menggabungkan usaha kami tadi di bidang pengembukan sapi perah. Kemudian ada yang lulusan IPB bagian Fakultas Teknologi Pertanian. Insya Allah kedepannya mau mengolah hasil itu. Bukan hanya menjual kentang dan bibit kentang. Mungkin ke depan diolah menjadi makanan siap saji. Kami juga mempunyai kiat-kiat. Ya. Pertama, kiat sukses itu berani, mau kerja keras. Kemudian bekerja sungguh-sungguh. Dan menjaga kepercayaan. Kemudian mendapati janji. Selain itu, Pak Haji selalu kepada putra-putra Pak Haji menekankan apa yang pernah saya lakukan, baik menurut pengalaman saya, Pak Haji terapkan. Dan apa yang kurang baik, Pak Haji juga terapkan kepada Pak Haji supaya jangan
dikerjakan itulah. Untuk itu memang masih banyak yang ingin dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi. Karena pertanian sekarang tidak seperti dulu lagi. Dulu hanya sekadar manual tradisional, sekarang harus mempergunakan teknologi yang lebih canggih. Haji Muhammad Adung melambungkan nama kawasan berhawa sejuk Pangalengan sebagai penghasil kentang. Usaha ini mempelopori penggunaan inovasi teknologi. Selain itu, usahanya juga membuka lapangan kerja pertanian, upaya penyelamatan lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai inovasi dan budidaya kentang, dapat menghubungi UPTD Balai Pengembangan Benih Kentang, Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, 40378. Atau telepon dan fax 022-5979-308. Dapat pula menghubungi usaha tani PD Hikmah, Kertamanah Sukamenak, Kilometer 1 Pangalengan, Kabupaten Bandung, 40378. Telepon dan fax 022-5979-378 atau email welldone@bandung.sentrin.net.id. Sarerea, ngajaga pangeran pada selamat, ngajaga dibagi duaan-duaan di tiap juru-juru kebun. Barudak, eta demi keamanan ke urang sarerea, aina mah tunggu peuting aina teh urang bagi-bagi. Karena siapa di kerpeting ayeuna.